Oh enggak. Enggak, beda. Beda. Kalau laki-laki dua kali lipat dari perempuan, enggak hibah ya. Enggak, harus yang penting sama-sama dikasih. Iya. Sama-sama diberikan. Enggak harus laki-laki lebih dua kali lipat dari perempuan. Itu hanya dalam hal warisan. Ya. Kenapa? Karena terkait dengan kewajiban mereka. Kewajiban laki-laki itu dua kali lipat daripada perempuan. Jadi hak sesuai dengan besarnya kewajiban. Iya kan? Laki-laki wajib menafkahi perempuan. Makanya dia dapat hak dua kali lipat. Adik-adiknya nih kalau enggak ada yang mampu, dia nafkahi. Iya. Atau dalam hukum Islam, misalnya dia melakukan pelanggaran, ada diat yang harus ditebus, biaya yang harus dikeluarkan. Siapa yang terkena kewajiban? Laki-laki. Nah, makanya kenapa laki-laki dapatnya dua kali lipat? Karena kewajibannya juga dua kali lipat. Wajar kalau haknya lebih besar sesuai dengan kewajibannya lebih besar. Adil kan Allah? Nah, mungkin orang tidak memandang seperti itu. Kalau perempuan kan enak, cuman dinafkahi aja, nggak ada kewajiban menafkahi. Ya, makanya dapatnya udah secukupnya, dapat satu bagian aja udah lumayan rezeki dari Allah. Tanpa harus kerja keras, banting tulang, peras keringat, ya, dapat gratisan masih kurang minta nambah disamain sama yang laki-laki. Iya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Hadza shiratun mustaqim.